Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Basnas Makassar meluncurkan program Makassar Kota Zakat Dunia. Program ini bukan hanya untuk membangun Kota Makassar, namun bertujuan untuk membangun NKRI serta dunia ke depannya. Peluncuran program Makassar Kota Zakat Dunia berlangsung di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, usai melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, wilayah yang dipimpinnya memiliki kurang lebih 1 juta jiwa kaum muslim dan optimis akan target potensi zakat mencapai 1,4 triliun rupiah per tahunnya. Jadi program Makassar Kota Zakat Dunia inisiasi oleh orang-orang yang melihat zakat sebuah kekuatan besar secara sosial. Dan Makassar memiliki komuniti yang sangat kuat. Dan ide tentang RTRW menjadi ambil persorangan itu ide yang luar biasa sekali dari teman-teman Basnas Kota yang kita coba diskusikan dan akhirnya terwujud hari ini. Salah satunya adalah menyalurkan zakat dari masyarakat, termasuk CSR, yang kemudian disalurkan kembali ke tempatnya. Nah, sehingga mitigasi sosial yang menjadi program kita, social sharing dan social caring yang kita sudah canangkan, itu tersalur secara formal lewat Basnas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawah TV.